Tiga portfolio ekonomi penting dalam barisan kabinet dilantik semula termasuk Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Dalam video ringkas di laman Facebook beliau, Datuk Seri Tengku Zafrul melihat pelantikan satu amanah besar untuk berkhidmat demi negara. Sesungguhnya tanggungjawab ini adalah amanah yang besar dan insya Allah saya dan juga tim MOF akan terus melakukan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi negara. Pada yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail. Beliau berkata demikian dalam satu video ringkas di laman Facebooknya.